2024 ini kami mengkolaborasi tidak hanya ekonomi saja yang kita sentuh, tapi justru juga budaya. Makanya di tahun 2024 ini tema kita adalah bagaimana UMKM itu bisa berjalan atau berdaya saing tinggi, tapi juga tidak meninggalkan kearifan lokal atau local wisdom, yaitu budaya. Awalnya di tahun 2022, ketika kita terimbas dari pandemi, ekonomi bisa dikatakan lumpuh. Nah, pada saat itulah kita berpikir bagaimana pemerintah itu bisa hadir membantu menggeliatkan ekonomi. Akhirnya di tahun 2022 kita buatlah dulu dengan nama Pasar Rakyat. Bahkan dulu tenannya lebih banyak. Dari itulah asal muasal Kalimfest. Dan tahun ini kita sudah tahun ketiga di dalam pelaksanaan Kalimfest. Jadi memang ide utamanya adalah bagaimana membangkitkan ekonomi kerakyatan, yang dalam hal ini adalah UMKM. Karena selama ini UMKM lah yang paling terdampak dari adanya pandemi yang kita alami di tahun 2022 itu ya. Nah, berkembang seperti sekarang ini, akhirnya di tahun 2024 ini kami mengkolaborasi tidak hanya ekonomi saja yang kita sentuh, tapi justru juga budaya. Makanya di tahun 2024 ini tema kita adalah bagaimana UMKM itu bisa berjalan atau berdaya saing tinggi, tapi juga tidak meninggalkan kearifan lokal atau local wisdom, yaitu budaya. Karena di sini akan ada gelar UMKM dan juga festival budaya. Itulah kira-kira dasar atau kenapa di Kalimfest ini sedikit berbeda. Di tahun 2024 ini berbeda dengan Kalimfest tahun-tahun sebelumnya. Pendapat jenengan sendiri gimana Mas mengenai acara festival ini? Menurut pendapat saya bagus juga sih untuk meningkatkan UMKM di desa-desa itu. Jadi sangat membantu bagi saya, terutama untuk mempromosikan hasil-hasil karya. Ini bayi, kita kasih warna merah putih, jadi ini Indonesia. Saya gambarkan sebagai bangsa Indonesia itu yang masih bayi, tapi untuk kesejahteraan presiden yang pertama itu kalau melihat bangsa yang sekarang itu menangis. Iya. Makanya sedih, makanya kali ekspresikan presiden pertama itu sedang sedih melihat bangsa gitu, bangsanya yang sekarang. Gini, semakin tahun apa tahun ke depan bisa lebih ditingkatkan lagi agar UMKM di Kecamatan Kaliungu bisa lebih meningkat. Itu aja pendapat saya. Kalau dari sisi itu Mas, mengenai seninya. Untuk pelaku seni harapan saya agar pihak-pihak yang terkait bisa lebih memperhatikan lah untuk pelaku-pelaku seni rupa agar bisa lebih diperhatikan.